Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita ingin melihat keadaan bahan ya guys. Kita ingin mereview keadaan bahan kopi kita. Sekaligus kita ingin melakukan wiwilan ya guys. Lihat keadaan wiwilan. Oke guys, sorry sebelumnya. Kita jarang update nih, soalnya terbentur sama kesibukan di luar ya guys. Oke guys, langsung saja ikuti videonya untuk wiwilan klon tenam bungkuk. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe dari channelnya Bang Firguansa. Jangan lupa ya. Oke guys, kali ini kita ingin mereview keadaan bahan sekaligus melakukan wiwilan ya guys, ataupun mungkin melakukan penambahan lagi untuk bahan yang masih dibutuhkan penambahan ya guys. Oke, langsung saja ya guys, di sini tenam bungkuk. Kita hitung dulu guys. Ini keadaan bahan kita sekarang ya guys. Ini adalah raja 1. Kemudian yang area sini juga ada raja 2 ya guys. 3 di situ. Kemudian di situ juga ada ya guys. Dan ini yang kita sebut wiwilan ya guys. Tunas-tunas yang tumbuh di penyimpanan bahan kita ya guys, yang seperti ini. Ini ya harus kita lakukan pembuangan semua ya guys. Nih. Oke, ini kita lakukan pembuangan semua. Kemudian yang di sini kita lakukan pembuangan juga. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini ada lagi. Ini juga sudah full ya, guys. Sudah cukup. Kita akan buang semua. Untuk wiwilan ini kita tidak usah menggunakan gunting ya guys, bisa pakai tangan aja. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain. Dan di sini wiwilannya tidak terlalu banyak ya guys, soalnya kita rutin dalam melakukan wiwilan. Ini ada bahan raja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk ruas panjangnya itu sekitar 9 ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya guys. Berarti ini kisaran menjelang ujung pasca pembungaan nanti dia berkisar sekitar 14 sampai dengan 15 ya guys. Oke, di sini juga ada wiwilan ya guys. Nih. Yang ini semoga kita sebut wiwilan ya. Oke, kemudian di sini guys. Itu yang kecil-kecil seperti ini ya. Itu akan kita lakukan penyambungan lagi ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Nih, di sini ada nih. Nih, wiwilan. Tuh. Arah situ guys, nih. Ini juga. Untuk yang ini kita biarkan terlebih dahulu ya guys, ini masih kosong, soalnya areal sini masih kosong. Ini pun tidak terlalu subur ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat yang ini guys. Wow. Di sini raja guys. Satu. Jadi keadaan bahan di kebun saya sekarang seperti ini ya guys. Nih guys. Itu ya guys, keadaan bahan di kebun saya. Oke, di sini ada. Oke, kita lanjut.
Oke guys, ini bahan, tuh bahannya ya guys, sudah tertata. Ini juga tinggal kita fokus ke pemeliharaan ya guys. Ini kita lakukan wiwilan ya. Ini juga kita buang, arahnya tidak bagus ya guys, panas air juga. Nih teman-teman bisa lihat di sini areanya masih kosong ya. Di sini ada satu, di sini kemudian ada dua. Ini yang balik ini kita buang ya. Kita buang, ini juga kita buang buahnya. Kemudian di sini ada, ini yang balik ya guys, miring. Nah, untuk yang ini kita biarkan terlebih dahulu, kita akan simpan ya bahan. Oke, ini biarnya kita buang juga. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini sudah bersih, sudah rapi. Nih, ini masih ada lagi nih, ini wiwilan. Nih, sini sudah ada semua, kita buang. Nih, kita buang. Dan untuk yang ini kita biarkan ya guys. Sepertinya ini akan menjadi raja. Oke, kita biarkan. Dan untuk yang ini kita buang. Yang dua ini kita biarkan terlebih dahulu ya. Nampaknya dia adalah tunas raja ya guys. Oke. Kemarin, nah ini raja guys. Sini kemarin ada 4 ya guys, tuh rajanya. Di situ ada kosong tuh. Itu diambil sama Bang Hamdi kemarin. Enggak apa-apa. Kita berbagi ya guys. Ini bahan ada 1, 2. Di situ ada lagi ya guys, ada 2 lagi. Jadi di sini sudah ada 4 ya, situ guys. 1, 2, 4. Kemungkinan ditambah ini berikutnya jadi 5 6 7, berarti untuk produksi tahun berikut ada sekitar 8 ya, 8 as ya guys. Oke guys, nih di sini juga sudah ada raja lagi nih, 1 2 3. Itu ada yang bawah itu, kita biarkan tidak mengganggu ya guys. Nih di sini kosong nih, hilang nih. Nih di sini kosong di sini guys. Nih ada yang ngambil guys. Tuh ada yang ngambil nih. Kemarin di sini raja guys. 1. Nah ini kita buang juga sekalian lah. Ini di sini ranting ya guys, tidak ada raja. Ini ada 1. Kita biarkan. Arahnya ke situ ya guys, kita biarkan. Oke, kita lanjut. Ini wiwilan. Ini juga wiwilan. Ini raja. Ini kita biarkan dulu. Ini raja ya guys, raja. Dan di sini kopinya sudah mulai memasuki pas kepungan guys. Ini salah satu pembentukan as. Ini raja 2, dan di tahun berikut akan menjadi 4 raja. B1 nya 2 dan B2 nya 2. Dan di tahun berikutnya akan terdapat penambahan lagi hingga menjadi 6 ya guys. Kemudian begitu sampai seterusnya. Oke guys, di sini. Oke guys, sudah dulu ya guys. Kita ingin lanjut melakukan wiwilan. Saya rasa sedikit contoh dari saya itu sudah bisa dipahami ya guys. Oke, kalau begitu saya Firguansa undur diri. Nantikan video-video selanjutnya. Oke ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.